Pada tutorial kali ini, kita akan melihat bagaimana kita dapat memanfaatkan Google Drive. Yang pertama, kita klik Google, kita buka Google dulu. Ah, salah. Google.com, maksudnya. Kemudian kita lihat di pojok sebelah kanan ada sekumpulan titik-titik ini yang menandakan bahwa ini adalah tempat di mana kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, kita klik Drive. Kemudian kita masukkan username kita. Tentunya kita sudah harus memiliki account di Google. Lalu kita tunggu. Nah, di sini kita akan melihat bahwasannya ada sebuah penyimpanan online di situ yang ditawarkan oleh Google yang mana struktur dari file yang disimpan di sini tidak jauh beda dengan di Windows Explorer, dan itu yang akan memudahkan kita dalam menggunakan Google Drive ini. Mari kita coba mulai dengan manajemen file. Ini adalah file-file yang terdahulu yang sudah saya upload di Google Drive. Nah, saya akan coba menghapus salah satu file dengan klik kotak ini, lalu saya klik ikon tempat sampah. Nah, dari sini kita bisa membuat dokumen, baik itu dokumen Word, dokumen Excel, ataupun dokumen PowerPoint. Seperti halnya ketika kita menggunakan Microsoft Office. Bedanya adalah dengan Microsoft Office, kita perlu menginstal dahulu di komputer kita, baru kemudian kita bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun akses di komputer kita. Di Google Drive, kita tidak perlu melakukan instalasi apapun. Kita hanya butuh browser, yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Internet Explorer. Cukup dengan browser itu, kita sudah bisa membuat dokumen Word, PowerPoint, ataupun Excel. Kita lihat, klik buat. Nah, di sini ada dokumen, ada presentasi, ada spreadsheet, Excel, di sini formulir kalau kita membuat. Ingin membuat formulir online, jadi kita misalkan kita mau membuat form pendaftaran sebuah acara di mana peserta diharapkan mendaftar secara online. Nah, di sini kita bisa membuat formulir itu. Ada juga gambar dan ada sebuah aplikasi tambahan yaitu MoveNote Presentation. Nah, aplikasi ini perlu kita tambahkan dengan cara mengunjungi Chrome Web Store nanti. Nah, lebih lanjut akan ada tutorial terpisah. Mari kita mulai dengan membuat sebuah dokumen. Kita klik di sini dokumen. Nah, mulai tampil di sini lembar kerja dokumen.
tidak jauh beda dengan Microsoft Word yang sudah kita kenal, dan kita mungkin sudah familiar dengan Microsoft Word, termasuk juga alat-alat yang tersedia, menu-menu yang tersedia di sini. Kita tinggal mengetikkan saja, misalkan selamat datang di tutorial Google Drive. Nah, di sini kita juga bisa mengajak teman-teman yang memiliki account di Google ataupun tidak memiliki account di Google untuk bersama-sama mengedit dokumen yang kita buat ini. Jadi dokumen ini bisa dikerjakan oleh banyak orang secara online. Caranya adalah dengan mengklik tombol bagikan, lalu kita beri nama, lalu kita simpan. Nah, disinilah kita akan mengundang orang-orang untuk bersama-sama mengedit dokumen yang sedang saya buat ini, sedang kita buat ini. Coba kita lihat di sini, siapa yang memiliki akses pribadi ini, artinya cuma saya. Nah, maka yang perlu saya lakukan adalah saya ubah dulu. Saya pilih yang paling bawah ini orang tertentu, artinya hanya orang yang diberi izin secara tegas yang dapat mengakses, hanya orang yang kita undang, yang kita beri izin yang bisa mengakses dan mengedit dokumen itu nantinya. Tapi kalau saya pilih yang klik yang kedua ini, siapa saja yang memiliki tautan, siapa saja yang memiliki link. Ketika link sudah saya kirim ke email mereka, mereka bisa langsung klik link itu dan langsung mengedit dokumen ini. Tidak peduli mereka memiliki account di Google ataupun tidak. Mereka bisa memiliki account di Yahoo, di Hotmail, ataupun di tempat-tempat lain. Silakan saja, apapun email mereka, bisa langsung klik link yang saya bagi dengan mereka dan langsung bisa mengedit dokumen ini. Dokumen ini bisa dikerjakan online oleh siapa saja, kapan saja. Sehingga tidak perlu berkumpul di satu tempat hanya untuk mengerjakan selembar dokumen ini. Nah, untuk pilihan ketiga, publik di web. Siapa saja di internet dapat menemukan dan mengakses, tidak perlu masuk ke sistem. Nah, ini link ini bisa dicari di Google, dan siapa saja bisa masuk ke sini. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila dokumen itu adalah sebuah dokumen bukti. Nah, setelah kita pilih siapa-siapa yang boleh melihat dokumen ini, apakah itu publik, apakah itu orang yang kita kasih link, ataukah orang-orang tertentu saja yang kita undang yang bisa melihat dokumen ini, maka selanjutnya adalah kita perlu berikan hak akses. Kalau tadi hak aksesnya hanya melihat saja, kita bisa memberikan hak-hak yang lain, yaitu mengomentari, mengedit. Kalau yang kita klik hanya dapat melihat, maka siapapun orangnya itu hanya bisa melihat saja. Orang-orang yang kita pilih tadi di sini itu hanya bisa melihat. Tapi kalau kita beri hak edit, siapapun yang kita pilih di sini atau di sini, maka akan dapat mengedit. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sinilah kita memasukkan email dari orang-orang yang ingin kita ajak untuk mengedit dokumen ini. Masukkan saja email, misalkan Excel.
Anda lihat di sini dapat mengedit, atau mungkin juga bisa juga dimasukkan alamat sebuah grup mailing list. Nah, di sini dengan mudahnya semua orang akan bisa mengakses. Siapapun yang punya tahu dan punya link terhadap dokumen ini, maka dia akan bisa mengakses dan mengedit dokumen ini. Selanjutnya tinggal kita kirim, selesai lah sudah. Orang-orang bisa tinggal klik langsung bersama-sama melakukan pengeditan dokumen ini di sini. Yang menarik dari Google Drive adalah kita tidak perlu melakukan saving, file save dan sebagainya. Karena secara otomatis apapun yang kita tulis di sini akan tersimpan di Google Drive. Selanjutnya, kita bisa juga unduh, download file ini dalam berbagai macam bentuk. Kita lihat di sini ada .x, open document, apabila kita menggunakan open office, RTF, PDF, HTML, zip. Nah, kita bisa melakukan download file ini dalam berbagai macam bentuk. Tinggal kita klik aja. Atau bisa juga kita begitu selesai kita membuat di sini dokumen, kita tinggal klik terbitkan di web. Nah, maka setiap orang akan bisa melihat dokumen ini. Cukup menambahkan kode ini di website kita. Nah, kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana mempublikasikan dokumen ini. Nah, mari kita lihat yang lain. Dokumen ini begitu kita tulis, seperti saya bilang, otomatis tersimpan dan kita bisa lihat di sini bahwa sudah muncul di sini. Coba Google Drive dan ada tulisan di bagiannya. Nah, kalau kita ingin menghapus, seperti tadi kita tinggal klik bahwa hapus dan lain sebagainya. Untuk membuat dokumen yang lain, kita juga bisa tinggal klik presentasi, spreadsheet, formulir, silakan dicoba sendiri. Nah, adapun file-file kita, seperti saya bilang, bahwa Google pada introduction di web, Google dengan Google Drive ini kita nyaris tidak perlu membawa USB drive. Kenapa? Karena kita bisa mengupload file kita ke drive ini. Kemudian kita bisa mengaksesnya dari mana saja. Asalkan ada internet koneksi. Kita mau kirim file pun tidak perlu kirim attachment dalam email. Yang mana kadang-kadang kalau kita meng-email file yang cukup besar, maka emailnya tidak mau. Yang bisa kita lakukan adalah menguploadnya ke sini, diupload file ini. Kita pilih file apa yang ingin kita upload, lalu kemudian open, maka teruploadlah file itu ke sini. Dan kita tinggal bagikan tadi, kita tinggal klik dan bagikan seperti tadi. Berbagi pakai ini, kita tinggal klik aja berbagi pakai. Nah, kemudian kita undang orang-orang yang akan bisa mengakses alamat form ini, mengakses file ini. Demikianlah sekilas tutorial Google Drive, dan selamat mencoba.